nabuh dulur, nyumbang nabuh beduk. Oh,
Allah masya Allah. Iya mbak. Payu borong. Alhamdulillah. Pur. Iya. Alhamdulillah. Kita nggak neng pasar. Taman koro. Eh? Taman koro di pasar. Biasanya nang pasar sih dah isu. Sepi. Sepi ya. Acara nang pasar. Oh iya. Rame ya. Naik akhir mantan ya nama. Iya siap. Wes moga-moga lancar Made ya. Amin. Soalnya oleh duit bisa mantan. Iya. Pak usum buan yang moga-moga rezekine lancar ya toh. Tambah kecil tak ya? Hey, drumulan ni masih gak main? Odong-odong eh, masih gak? Penak ini ke? Eh? Nginyar utang, wah lagu ini. Penak ini ke? Ya? Ini kok gak berperi di karep ini, wes arep Jumatan barang kok teh. Iki sekesenengan apa? Apa kepenaan sone? Apa piye iki ceritane iki? Kok gandang barbar iki? Oh, wis bar, Dulur. Sudah bar, Dulur. Sudah selesai. Mas Budin. Ayo Mas, dringes sih, Mas. Pirino kape, Mas? Mas lagi mikir tok ae kabule bene. Engko malam. Mikir dulu masuk nih no, mikir jelek tu no lah, yang betulanan. Pas offnya Mas Agil yo, harus salah cuma tu. Pas di sini bernyala rawa Mas Agil. Kali offnya, kali ini jabutin coklatnya Mas, coklatnya jabutin. Kang, motornya main lah gak? Gak ya? Ini Mas Dulur. Oke Mas Agil. Kita cabuti mic-nya saja Dulur, untuk kabelnya kita biarkan karena nanti malam masih ada lektun, jadi biarlah kabelnya terurai, penting mic-nya kita amankan. Kenapa diamankan? Rawan sekali anak kecil-kecil itu Dulur buat mainan. Kalau iya, kalau buat halo-halo Bandung enggak apa-apa Dulur. Halo-halo Bandung plus dikepleknya gitu loh, yang susah. Dikepleknya itu dilempar gitu loh Dulur ya, dijatuhkan atau ketok-ketokkan itu duk-duk deh, namanya anak kecil. Enggak mungkin kita minta ganti rugi sama orang tuanya kan, namanya anak kecil kan enggak ada pasal hukumnya. Ya kita aja kan faktor kelalaian kita. Makanya harus kita amankan. Kalau kabel kan enggak masalah kalau enggak ada strumnya kan. Yang penting untuk mic-nya kita amankan. Alhamdulillah Dulur, ini tadi walaupun dengan kemerungsung dan dengan sangat tergesa-gesa sekali, yang namanya hatro ini kan tanpa prediksi karena saya pikir ya memang tidak ada hiburan, katanya big bossnya juga ternyata saya komplain tadi yo tidak tahu apa-apa, ternyata dari Sohibul Kajahnya tanpa koordinasi dengan big boss dan tentu saja tidak koordinasi dengan crew sound systemnya. Loh Mas, ya namanya sound system kan ya harus siap sedia. Loh iya, harus siap sedia kalau misalkan ada acara apapun dah. Tapi namanya kita itu kalau tahu sejak dini ada hadrohnya pagi, mungkin kan kita bisa lebih prepare dari awal. Misalkan kita berangkatnya lebih awal ataupun berangkatnya kita malam dan sebagainya. Di samping itu kan juga mental kita sudah terlatih, maksudnya mental kita sudah disiapkan. Mas. Oke, Mas. Oke, siap. Alhamdulillah. Iki tak jaluk nih Mas, sama nih gak wani jaluk loh, Mas Udin. Isinan lah ya luwe no, Mas Agi. Eh? Dalam? Kapan? Kapan lho berarti? Nggih. Terus sak sepuluh. Nggih, matur nuwun amit. Alhamdulillah. Balas sik, nanti. Oh iya. Ayo Mas Agil, ayo Mas Agil.
dulur ini punya kru sangat pemalu ini. Eh masa gitu? Jaluk mangan lho rawani, eh? Lemu awake lho rawani jaluk mangan, eh? Andalane nang pawon tok ae jaluke, karo ibu-ibu, eh? Piye Mas Agil? Piye Mas Agil? Eh? Piye? Teko dhisik mulai keri nggone akeh dhewe ragate akeh dhewe resikone gedhe dhewe bayarane sithik dhewe gampang dipaido dhewe apa Gil profesi apa itu kuli swara apa Mas Agil PNS pegawai notoson iya betul Mas Agil ya memang profesi seperti kita ini ya wis ngene iki Mas Agil ya harus diterima kadang ya enak kadang ndak enak ya Mas Agil ya. Ya suka ya duka. Mas Agil ini lemes ini kode dulur. Ngantuk apa lapar Mas? Alhamdulillah Rabbil Alamin, akhirnya selesai juga ya dulur perform hadrohnya ya, yang dari awal memang agak lumayan kemerungsung ya, lumayan terburu-buru, tapi alhamdulillah di tengah dan akhirnya alhamdulillah sukses, tidak ada halangan suatu apapun, acara temu manten juga lancar, khidmat dan sakral ya dulur, alhamdulillah lancar tanpa ada gangguan, tanpa ada kendala yang berarti, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini acaranya masih belum selesai dulur, untuk nanti malam masih ada hiburan elektronnya ya. Jadi jangan lupa tonton terus videonya dan supportnya nggih dulur, jempolnya, like, share dan subscribe-nya nggih dulur untuk mensupport channel ini supaya lebih bersemangat membagikan konten yang bermanfaat, menginspirasi, mengedukasi dan menghibur dulur-dulur soundman dimanapun berada. Terima kasih nggih Kang Hadroh, Kang Rebana, para personil. Terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf nggih apabila dari sound systemnya kurang gimana-gimana, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi nggih. Ini kan masih sound system yang masih ala kadarnya, sound system sederhana, kelas hajatan kecil-kecilan nggih. Kang, mohon dimaklumi nggih. Apalagi ini soundman-nya juga masih belajaran, masih miskin ilmu sekali, dengan kru yang juga masih belia, yang masih belajar nggih. Mohon dimaklumi nggih, Kang. Mohon dimaklumi ya Kang, sukses selalu, semoga barokah manfaat daripada sholawat ya, menjadikan hidup kita berkah. Makasih ya Kang. Terima kasih ya dulur-dulur yang sudah menonton video ini, jangan lupa jempolnya ya, like-nya, share dan subscribe bagi yang belum. Tonton terus videonya, nantikan episode selanjutnya, tetap semangat ya. Salam audio, salam desa, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak sing maitu, matur suwun.